Seperti inilah kondisi Parwati, warga desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Parwati saat ini sedang menderita sakit saraf sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa berjalan, hanya berdiam diri di kamar saja, tidak bisa keluar rumah. Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suyatno mendengar informasi tersebut langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi Parwati yang tinggal bersama Sukinem, ibu kandungnya. Setelah melihat langsung, Suyatno sangat iba dan menyerahkan bantuan berupa kursi roda. Suyatno mengatakan, kondisi Suparwati sangat perlu uluran tangan. Ianya berharap nantinya pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Magetan memberikan bantuan dan mendampingi proses penyembuhan sakitnya agar tertangani dengan baik. Selain itu, politisi PD Perjuangan ini melihat rumah yang ditinggali Sukinem ini juga perlu perhatian karena lantainya masih tanah. Jadi hari ini saya berkunjung di desa Ngiliran di rumahnya Bu Sakinem. Ya. Jadi semalam itu saya dapat informasi dari teman saya, warga desa Ngiliran, bahwa ada warga yang butuh bantuan kursi roda. Namanya itu Mbak Suparwati. Mbak Parwati. Ya. Jadi di desa Ngiliran ini. Sehingga pada pagi hari ini saya langsung berkunjung di rumah Bu Sakinem, Bu Sakinem ya, untuk menyerahkan bantuan kursi roda. Nah ternyata setelah saya datang di rumahnya, ini memang warga kita yang perlu uluran tangan kita. Dan saya berharap nanti dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, karena saya lihat dari rumahnya pun ini juga perlu bantuan karena rumahnya masih tanah. Lalu Parwati tadi sudah 1 tahun itu menderita sakit, dan saya berharap ini nanti proses pengobatannya juga tolong dibantu ya, nanti ditindaklanjuti, didampingi, sehingga proses penyembuhan sakitnya ini nanti bisa segera tertangani. Diharapkan bantuan kursi roda dapat meringankan beban Parwati sehingga bisa keluar rumah, mendapatkan sinar matahari, dan ditindaklanjuti dengan berobat didampingi pihak terkait sehingga proses penyembuhannya segera dilakukan. Tim Liputan, JTV, Magetan.